Komjen Pol Anang Iskandar menjadi kabar eskrim menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang bertukar posisi menjadi Kepala BNN. Anang beranalogi tugasnya sebagai kabar eskrim adalah menangkap ikan tanpa membuat air menjadi keruh. Anang menyebut bahwa Komjen Pol Budi Waseso memiliki pengalaman yang sangat baik. Sebagai seorang Komjen, Budi Waseso dianggap mampu untuk menjabat Kepala BNN. Mengenai tugasnya sebagai Kabareskrim baru menggantikan Budi Waseso, Anang mengatakan akan membenahi Bareskrim dan menjalankan tugas-tugas Kabareskrim secara tepat dan cepat. Sudah nerima kepresnya. Sudah kepres ya, Pak? Ya. Untuk menjadi sudah terima ya. Selanjutnya menjadi Kabareskrim. Apakah kemudian ada cara tertentu agar bisa penegakan hukum? Penegakan hukum jalan, tapi stabilitas ekonomi tetap stabil. Ya ada, ya ibarat orang nyari ikan di kolam, ya ikannya dapat, kolamnya tidak keruh. Itu maunya gitu saya kira, ya kan? Ikannya dapat, tapi airnya tidak keruh. Itu yang tidak ingin.